Assalamualaikum. Hari ni 29 hari bulan Januari, datang ke sekolah ada biskit. Buka pusat sumber sebab hari ni saya barang yang saya order tu belakang barang daripada syarikat PTS, dia ada buat jualan murah. Jadi kebetulan pusat sumber pun adalah duit sikit-sikit-sikit. Jadi kita beli buku dengan nilai RM300. Boleh mendapat sebanyak buku eh. Saya tak ingat. Nanti kita buka balik tengok. Terima kasih kepada yang pengedar dia ni. Selalu kontak saya. Wakil daripada PTS ni. Selalu kontak kalau ada promosi murah untuk sekolah, untuk ibu bapa dan sebagainya. Okey. Ini sekolah saya. Pusat sumber saya. Itu padang sekolah. Di kawasan Ipoh. Nampak tu, hari pagi-pagi je saya mesti duduk depan ni tengok gunung depan tu. Ni pusat sumber saya. Jom kita masuk. Dah tak masuk selama beberapa hari. Okey. Jom. Ya. Yeah. Okey. Dah sampai. Okey. Inilah pusat sumber sekolah saya. Sekolah ni kecil je. Sekolah ni, sekolah saya dah wujud sejak 1944. Jadi kena kira berapa tahun dah sekolah ni wujud. Dan pusat sumber ni pun dah lama lah. Macam tu. Okay. Okay, jom. Tua sikit pusat sumber yang dijaga oleh cikgu lelaki. Ini tempat berehat guru-guru. Okey, tempat guru berehat, bersantai dan sebagainya. Okey, di sini ada meja untuk anak murid boleh main carom. Ada buku Dato' Lai. Nanti sudut ada buku-buku untuk murid tahap 1. Ini buku-buku Red Dot. Nampak tu kan? Okey. Sebenarnya saya tengah mengemas pusat sumber ni. Belum sekolah buka baru ni, saya adakan kursus kat sini untuk cikgu-cikgu macam mana nak menggunakan membuat video menggunakan KineMaster. Jadi tengah kemas, tengah mop balik dan sebagainya, agak apa? Taklah terlalu sangat kan. Meja tu saya tengah ubah-ubah. Okay, so ini buku-buku, koleksi buku dan sumber sekolah saya yang kecil. Ini je. Sedang dalam usaha untuk membaik pulih pusat sumber. Okay. Nampak tak? Pusat sumber yang dijaga oleh cikgu lelaki. Orang kata cikgu lelaki ni tak pandai jaga pusat sumber. Ya ke? Tak tahulah. Tapi kita minat juga kan untuk jaga pusat sumber. Okay, so hari ni kita nak tengok apa yang saya dapat daripada PTS. Okay, terima kasih kepada PTS. Jadi hari ni jom kita unboxing barang yang saya order. Saya pun tak ingat saya order tu banyak yang saya order kan. Yang saya tahu saya bayar RM300. RM300 untuk dapatkan buku-buku ini. Okay, jom kita tengok. Ya. Yeah. Alright. Kita mencari pot paling sesuai untuk letak. Okay. Kita nak buka buku ni. Yang saya order daripada PTS. Okay. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, buku ni bukanlah buku edisi yang terbaru yang dicabitkan oleh PTS. Tapi buku-buku yang saya rasa mungkin stok kan dalam PTS. Tapi bagi saya tak ada masalah. Dah ada juga dalam buku-buku ni yang memang saya dah ada. Dalam senarai. Bila saya tengok, oh ni saya dah ada dah ni. Tapi, yelah dalam senarai saya hanya ada satu buku. Dan kadang-kadang ada anak murid saya datang, cikgu, buku ni orang dah pulang belum? Jadi saya fikir saya kena ada kurang-kurangnya dua untuk buku-buku yang popular. Maksud buku-buku yang selalu disukai oleh murid-murid. So, bagi saya, perpustakaan saya yang paling penting ialah klien saya itu murid-murid untuk datang dan pinjam buku, baca buku. Okay, jadi kita tengok. Saya pun tak ingat
Ah, okey ada. Okey, semua sekali RM300. Jumlah buku. Kalau tak siap saya, masa saya beli ni RM100 30 jodoh. RM100 30 jodoh. Jadi satu jodoh jatuh waktu. Okey, saya tunjuk. Contohnya buku-buku ini. Okey, nampak tak? Buku-buku ni mungkin bukan buku yang terbaru. Kalau tak siap saya, dia mungkin cetakan contoh macam satu buku ni lah kan. Harga je RM10. Harga dia RM10. Kalau kita beli 10, RM100. Tapi kali ni saya beli 30 jenis dengan harga RM100. Jadi saya suruh berbaloi. Contoh macam buku ni, Cik Diva Menari di London ni. Saya rasa untuk sekolah rendah macam murid-murid saya, dia orang sangat suka. Dia orang appreciate sangat benda ni. Contoh macam buku ni, terbitan tahun berapa eh? Sekejap saya tengok dalam eh. Terbitan tahun 2017. Tak lama pun. 2017. Kan? Harga RM10. Saya beli dengan 30 jodoh, 100 je. Kalau tak beli tu memang rugi lah. Contoh buku ni yang saya beli dengan hanya RM100, 30 jodol. Berbaloi. Bagi saya sangat berbaloi. Jadi ini antara buku-buku je. Ada juga macam ni, harga dia RM13. Arrogant Girl ni, harga dia RM13. Tapi dijual dengan harga book. Bila promotion dia akan jual RM7 dan sebagainya. Jadi kita dapat dengan harga yang berbaloi. Buku ni contohnya terbitan tahun 2015, cetakan ketiga 2017. Okey. Jadi bagi saya berbaloi lah untuk saya beli. Mari kita tengok lagi berapa banyak buku yang telah saya beli untuk saya sumber. Okay. Semua sekali dalam ni saya keluarkan macam-macam ada. Komik, buku-buku novel remaja. Rasa ni budak-budak suka ni. Sangat suka. Tapi lepas kau rendah lah kan. Dan mungkin juga ada yang boleh beli sendiri. Tapi ramai juga macam di sekolah saya ni yang dia tak beli tapi dia tunggu cikgu dia beli. Kerana yalah, untuk membeli buku-buku ni pun duit juga. Jadi nak dapatkan buku ni semua, jadi saya rasa berbaloi tidak. Jadi tengok, saya ada 270 jodol dengan harga RM300. Mak, satu 270 buku BTS dengan harga RM300. 3 buah 9 betul lah kan? 90 30 90 buah buku dengan harga RM300. Kira-kira ni. Betul tak? Okay. Jadi terima kasih PTS. PTS setiap ada promotion. Jadi kepada guru-guru pusat sumber, kena rajin lah contact dengan PTS dan pembekal yang lain untuk setiap update dengan buku-buku baru. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.